Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut pada Pilpres 2024 mendatang tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh 4 pasangan calon. Pernyataan Presiden ini diungkap Ketua MPR RI Bambang Susatyo usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Pernyataan ada 4 paslon di Pilpres 2024 mendatang disebut Ketua MPR Bambang Susatyo sebagai bentuk canda Presiden Joko Widodo di sela pertemuan antara pimpinan MPR bersama Presiden yang membahas persiapan sidang tahunan MPR tahun 2023. Menurut Ketua MPR, pembicaraan mengenai Pilpres 2024 harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan sehingga tidak terjadi konflik horizontal. Politisi Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada upaya saling jegal di antara partai politik yang akan bergabung atau membentuk koalisi jelang pemilu 2024. Tentu saja rapat konsultasi dengan Presiden, nanti juga kita saling menggoda di antara kami, apakah 2 pasang, 3 pasang, bahkan tidak tutup kemungkinan bisa 4 pasang, kata Presiden. Jadi ini candaan-candaan yang menyegarkan dalam pembicaraan hubungan antar partai, hubungan kehidupan politik kita yang harus kita ciptakan senyaman mungkin agar masyarakat melihat bahwa tingkat elit kita semua baik-baik saja.